Al-Hasan ni, dia asal makna Al-Hasan ni perhimpunan. Nah, perhimpunan, tetapi diletakkan di sini penyingkiran ataupun pengusiran. Nah, surah ini bermaksud pengusiran dan surah ini diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi berada di Madinah. Surah ni tak panjang, hanya memiliki 24 ayat sahaja. Tapi dia ada keistimewaan yang tersendiri yang terkandung di dalam ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Hasyr. Dan macam mana yang selalu kita buat, sebelum kita sama-sama mentadaburkan Al-Quran, kita akan sedikit selingan tentang asbabun nuzul, yakni sebab kenapa diturunkan surah Al-Hasyr. Nah, kenapa sesuatu wahyu apabila diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ada sejarah. Nah, tentu ada sebab di sebaliknya. Allah Taala takkan datangkan tanpa sebab. Tentu ada peristiwa. Yang mana peristiwa Al-Hasyr ini yang ini berlaku apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya mempersaudarakan di kalangan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar. Baik, sedikit selingan, Muhajirin ialah orang-orang Mekah yang ikut Nabi berpindah ke Madinah, dan orang Ansar ialah penduduk tetap Madinah. Penduduk tetap Madinah. Yang mana selepas baginda sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dua golongan ini, golongan Muhajirin dan Ansar, maka mendapat satu kata sepakat, harta kamu, harta aku juga. Saudara kamu, saudara aku juga. Bahkan ada di kalangan sahabat-sahabat Ansar sanggup mentalakkan isteri mereka lalu bagi satu lagi dekat orang Muhajirin. Betapa eratnya persaudaraan yang telah pun ditautkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga di kalangan Muhajirin dan Ansar tidak ada lagi perbezaan. Ini orang hijrah, ini pendatang asing. Tidak. Nah, bahkan mereka juga dapat merasa keselesaan seperti mana orang-orang Ansar. Dan kita ketahui di Madinah itu bukan sahaja terdapat orang Ansar sahaja, bahkan Madinah itu terdapat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia ada empat jenis. Depa Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Aus. Nah, dan disebutkan di antara satu lagi Yahudi Bani Khuzraj. Keempat-empat Yahudi ni kepercayaan mereka ada yang dekat sangat dengan tauhid, sebab depa datang daripada beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita memang diberitakan oleh seluruh ulama-ulama, orang Yahudi ni mereka rajin berusaha. Ekonomi kalau mereka pegang, mereka nombor satu. Mereka rajin membaca, mereka orang bijak pandai. Jadi dalam pembacaan kitab Taurat mengatakan akan terbitnya, akan lahirnya seorang Nabi, pemimpin akhir zaman di bumi Madinah. Dia tak sebut Madinah, masa tu tak nama Madinah lagi. Di antara dua bukit, yang ini Bukit Air dan Bukit Thur, yang mana dia kata dua bukit hitam itu akan menjadi satu lembah tanah yang subur. Yahudi ni mereka cari. Yahudi ni memang dari dulu mereka tak bertempat. Mereka merempat, merata. Bila mereka cari, mereka jumpa bumi Yasrib. Mereka duduk di situ. Ada yang mati dalam tempoh beriman dengan kelahiran Nabi. Tunggu tak lahir, mati. Dan ada yang dan Nabi lahir, tapi Nabi tak lahir di Madinah lah. Nabi lahir di Mekah. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Jadi depa tengok-tengok rupa-rupanya, ingatkan depa susah payah mai berpindah ke Madinah, di kalangan depa yang nak lahir di kalangan Bani Israel yang akan lahir menjadi nabi, tetapi tidak. Bahkan Allah Ta'ala ambil daripada tulang sulbi Quraisy, Arab Quraisy.
Jadi mai depa kata, bukankah di kalangan kami, kerana kami adalah keturunan yang terpilih. Sebab semua nabi-nabi daripada keturunan Bani Israel, pasal apa? Yang ni yang terakhir tidak. Kan? Depa dah duduk beratus tahun lah di Madinah tu. Ha? Kemudian bila dengar tu yang depa tak boleh menerima. Bila tak boleh menerima nabi, nabi masuk pergi ke Madinah. Dah tengok orang-orang Ansar dan Muhajirin apabila bersatu menjadi ramai. Depa pun depa ni duduk taklah dekat betul-betul kota tu, dia duduk di pinggir-pinggir. Ha? Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ni pergi jumpa depa di perkampungan keempat-empat puak ni, puak Yahudi ni. Nah, depa habaq, Muhammad, kami beriman dengan Allah yang Esa juga melalui kitab Taurat yang dibawa datang oleh Musa. Baik. Nah, nabi terima, memang benar, nah, agama yang dibawa oleh Nabi Musa adalah agama yang benar. Nah, tetapi apabila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama tauhid ditukarkan kepada nama agama Islam. Nabi memperjuangkan, ajak mereka sama-sama, tetapi ada yang mau ikut dan ada yang menolak. Nah, ada yang tolak. Namun kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tak apalah kalau kata tak mau terima Islam secara kamil, secara tamam, secara keseluruhan, hampa kena ikut undang-undang Islam. Dah duduk dalam negara Islam, Madinah nabi tegakkan sebagai agama Islam, nabi kata, hampa ikut undang-undang Islam. Hampa berjanji apa yang kami perintah, yang kami hukum, hampa kena ikut. Tetapi orang Yahudi dia tak mau ikut. Mula dia kata, tak apa kami ikut. Okey, okey, kami boleh ikut. Kemudian bila mana nabi ajak untuk melakukan sesuatu tindakan, contoh kata membantu orang Islam, mereka tak mau. Masa nabi mula-mula memerintah, mereka buat sorak hitam putih. Apa juga yang berlaku kepada nabi dan juga orang-orang Islam di Madinah, mereka juga akan bantu. Sebab mereka orang kaya. Yahudi ni orang kaya. Nah, mereka akan bantu. Dari segi bekalan makanan, senjata dan juga perlindungan. Tetapi bila berlaku sesuatu musibah, dia tak mahu tolong. Di antara musibah yang berlaku ni, ada seorang di antara pemuka-pemuka ni kita panggil macam orang-orang kuat Yahudi lah. Eh? Nama dia Amr bin Tufail. Amr bin Tufail ni dia ketua musyrikin. Eh? Dia mai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah. Dia kata, "Ya Muhammad, kami ni punya nak beriman lah dengan hang, tapi hang tinggal kami." Depa persalahkan nabi berpindah ke Madinah, jadi depa tak ada siapa bimbing. Masa dia ada di situ, hampa hina dia nah. Hampa ugut sampai tahap nak bunuh. Tapi elok dia pindah, baru nak panggil patah balik. Ha, memang sifat kita dah macam tu. Masa duk ada tak syukur, tapi bila tak ada baru rasa tak cukup. Nah. Ha? Kemudian tak apalah Muhammad, mungkin tak patah baliklah ke sana. Tapi kami mintalah, hantarlah orang-orang cerdik pandai, tok guru-tok guru lain, hantar pergi dekat kami agar kami boleh belajar. Hantar di kalangan kami juga, dia kata, untuk mengajar kami baca Al-Quran. Kami nak belajar baca Al-Quran. Itu hantar. Ha? Nabi hantar 70 orang. Nabi cari yang pandai-pandai saja. Di kalangan sahabat, 70 orang hantar dan mereka itu hafiz. Tapi sayangnya, nah, bila mana sahabat-sahabat 70 orang yang diketuk oleh ketua musyrik ni, yang kata nama Amr bin Tufail ni, sampai di tengah jalan, rupanya dia sama-sama sepakat dengan Yahudi, empat penyuruh tu. Yahudi ni kata, satu-satu cara, bunuh 70 orang ni. Ha? Bunuh 70 orang ni. Bila sampai di satu tempat, satu sumur, wadi. Wadi ni nama Ma'unah. Yang jarak perjalanan, kalau berjalan kaki, 3 hari lagi nak sampai ke Mekah. Tengah-tengah tu, dia
lepas dikepung oleh orang Yahudi. Dan 70 orang sahabat itu dibunuh. Nabi yang tak suruh pergi mengajak tu, pembunuh, dia pun punya nak menzalimi orang Islam. Bila bunuh, seorang sahabat terlepas lari. Sahabat yang terlepas lari ni nama Amru bin Muayyah. Amru bin Umayyah yang terlepas lari. Yang tukang tangkap ingat balik Amru bin Tufail. Nama Amru juga. Yang tukang tangkap tu Amru bin Tufail. Yang terlepas lari ni di antara sahabat-sahabat 70 orang yang hafiz Quran ni. Darah hafiz ni bukan hafiz sepenuhnya lah. Sebab Al-Quran tak turun secara sepenuhnya lagi. Jadi apa yang Nabi bagi dia pahapai, apa Nabi bagi dia pahapai. Nabi kata, tak walaupun Al-Quran itu secara tak seluruhan, kena mengajak perut. Jadi dia papi lah. Kemudian bila seorang ni terlepas, dia nak balik mai buat aduan kepada Nabi SAW. Dalam perjalanan dia nak balik, dia jumpa ada ada satu kabilah kilat. Kabilah kilat ni yang mana Nabi pernah berjanji untuk tidak mengganggu mereka di dalam perjanjian Hudaybiyah. Kalau Nabi ganggu kabilah kilat ini, bermakna Nabi mengisytiharkan perang. Jadi Amru bin Umayyah ni dia sangka kabilah kilat ni di antara orang-orang Yahudi yang nak main serang dia. Sebab dia seorang yang terlepas. Bermakna 69 lagi mati. Dia seorang yang terlepas. Jadi dia buat serangan hendap. Seorang-seorang dia. Maka dia dapat membunuh dua orang di kalangan kabilah kilat tadi. Jadi kira dia bunuh tanpa niat lah, tanpa sengaja. Dia tersilap orang. Bila dia bunuh silap orang, dia pun ni berpuak-puak. Alam macam kita lah ni lah, macam-macam ni dia puak. Puak ni kata puak ni bagus, puak ni kata puak ni bagus. Kalau akhlak kamu bagus, baguslah semua lah. Kemudian, bila dah dapat Amru bin Umayyah ni, dia petapak tangkap mah. Dia kata, kita tak boleh bunuh hantar kat Muhammad. Pergi hantar. Jadi Amru bin Umayyah cerita. Dia memang dizalimi lah. Dia ceritalah, jadi Nabi pun bagi tahu dia membunuh tanpa niat. Jadi oleh kerana dia membunuh tanpa niat, kan Nabi jalankan hukum Islam, hukum qisas. Maka dia tidak dia qisaskan, tetapi dia wajib kena bayar diat, bayar denda. Sedangkan dia pun semua fakir, termasuklah baginda sallallahu alaihi wasallam miskin. Di antaranya yang kena bayar iaitu 40 kati kurma masak. 40 kati kurma masak. Kalau kata dua orang jadi 80. Begitu juga dengan gandum yang terbaik punya. Sebanyak 80 cupak gandum yang terbaik nak kena bayar kepada orang yang tersilap bunuh tu. Jadi oleh kerana Nabi ni tak ada apa, tak ada duit, baginda kan hijrah. Jadi apa Nabi buat? Nabi kata tak apalah. Nabi nak pergi perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Nabi nak minta tolong. Nabi nak minta tolong sebab masa buat perjanjian Bani Quraizah kata, apa yang berlaku kepada orang Islam, kita sama-sama tolong. Sebab kita duduk dalam satu negara, kita atur pada undang-undang Islam. Jadi Nabi pergi, dia pun buat main-main dengan Nabi. Siapa yang cari kami? Mana pi orang hampa? Nabi kata kami tak sekaya ni. Ada walaupun dikumpul tapi tak mencukupi. Nabi kata boleh tak hampa tolong? Dia kata boleh. Dengan syarat bagi kat kami 3 hari. Dan dalam masa 3 hari tu Nabi nak balik jalan jauh. Nak balik ke Masjid Nabawi ni jauh. Jadi Nabi bermalam di situ. Dia pun tak panggil Nabi masuk mana-mana rumah tu. Nabi pergi seorang. Dia kata dia terpaksa pergi cari bantuan. Minta. Kemudian tak masuk hari ketiga, baru hari pertama. Dia penat, dia letih. Lepas tu dia fikir nasib Amru bin Umayyah. Kalau tak dapat dia akan dikenal hukum
bunuh balas. Lepas tu dia fikir betapa zalimnya orang-orang musyrik ini. Minta 70 orang dia hantar sahabat-sahabat yang dia sayangi. 70 orang mereka bunuh. Mereka siksa dahulu dan mereka bunuh. Nah, di sumur Ma'una. Nabi fikir, kami punya dizalimi 69 orang dibunuh. Kami tak minta dia pun. Sedangkan orang aku tersilap bunuh dua orang, tapi kami di dihukum macam tu. Jadi Nabi rasa sedih, Nabi menangis sambil Nabi bersandar di satu rumah. Rumah Yahudi yang kaya. Di dinding, dia sandar di dinding. Rumah tu ada dua tingkat. Lepas tu, seorang pemuka Yahudi ni tengok-tengok tu dia Muhammad, dia melengung. Susah hati baginda nak, sedih memikirkan Islam ditindas sampai tahap tu. Waktu Islam ditindas, waktu Islam dizalimi, orang tak buka mata pun. Tapi oleh kerana sikit saja, dua orang saja kena, semua pakat buka mata, semua pakat kata. Nabi sedih sangat. Sambil Nabi merenung jauh pada kehidupan nasib orang-orang Islam, maka ketika ni terlihat oleh seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini adalah di kalangan pemuka Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir ni kata macam inilah dia kata. Okey, nama dia pun Amru juga. Amru bin Jahsy. Nah. Kata Amru bin Jahsy ni, aku rasa-rasa kita jangan bagi Muhammad pun balik. Cara macam mana tak mau bagi dia balik langsung? Kita jangan bagi, bila selagi kita tak bagi duit dekat dia, dia takkan balik. Nah? Dan Allah Ta'ala tu bagi kelebihan pada Yahudi ni. Pohon kurma dia pun jadi kebun-kebun tu buah masuk ranum lebat-lebat banyak-banyak. Jadi kalau selagi kita tak bagi dia takkan balik. Dia takkan boleh balik. Jadi dia duduk tunggu. Dia upah empat orang di kalangan Yahudi Bani Nadir suruh naik ke atas rumah yang kata dua tingkat tu. Ambil batu besar, jatuh timpakan ke atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar dia mati ditimpa batu. Mereka bawa lah pakat tanggung bongkar-bongkar batu yang besar. Duduk di atas, nak hempak di atas kepala baginda. Yang ketika itu baginda tertidur keletihan. Siapa tak ajak dia singgah masuk mana-mana rumah. Kalaulah dia ada zaman kita lagi. Tapi Allah Maha Kaya lah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghantar Malaikat Jibril. Jibril pergi kat Rasulullah. Jibril kata, ya Muhammad, berpindahlah, bangkit maksud dia. Jangan duduk bersandar lagi di sini. Depa nak bunuh, depa nak balin batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi dongak ke langit, naik ke atas, nampak memang di tingkat dua depa pegang. Depa pun duk pegang bungkah tu pun tak laratlah. Usung dah tiga orang tak boleh naik. Punya berat. Tapi atas simpan hasad dengki, sanggup Amru bin Jahsy. Dia jahat lah. Okey, lepas tu Nabi bangkit. Nabi bangkit, Nabi balik. Sepanjang Nabi balik, Nabi menangis. Nabi memikirkan nasib Amru bin Tufail yang sorang-sorang ni. Seorang sahabat yang miskin, apalah nak jadi dekat kawan aku ni. Kita duit tak banyak, nak bayar dia.
Nabi fikir, Nabi nak tukar tempat dengan Amr bin Tufail. Memang bantuan takkan dapat. Yang masa awal, yang berjanji, tak apa, kami akur pemerintahan Islam. Sebab kami duduk dalam negara Islam. Tapi, bila dah mereka kaya-kaya senang lenang, mereka lupa janji mereka. Nah? Ini puak munafik. Kena-kenai puak munafik ini. Nah? Lepas tu, bila mana sahabat dicari, mana dia Rasulullah tak ada, hilang. Hilang sehari pun memang sahabat cari. Nah? Itu bukan tiga hari tu, sepatutnya duduk tiga hari tu. Nah? Lepas tu mereka cari-cari. Dia jumpa ke tengah jalan, baginda duduk berjalan balik dalam keadaan yang sungguh sedih. Nabi sedih sangat-sangat. Bukan sedih sebab orang tak panggil dia masuk dalam rumah. Nah, dia sedih sebab lepas tu mungkin janji, dia sedih fikir tentang Amr bin Tufail. Dia sedih tentang 70 orang sahabat yang dihantar di sana. Tapi dibunuh, kemudian yang tinggal balu dan anak-anak yatim ni siapa nak bela? Nah, banyak masalah dia. Bila dia pergi minta bantuan, dia buat acah-acah main dengan dia. Lepas tu, di pertengahan jalan tu, Nabi balik. Dia tanya pergi ke mana, dia pun cerita. Dia ceritalah semua lah. Kita dizalimi macam ni. Tapi tak ada siapa pun bela kita. Hanya kerana kita tersilap. Orang minta banyak. Nabi ni tu yang kata kita, bila kita nak buat kerja betul, susah. Tapi kalau kita nak buat kerja jahat, senang. Eh? Bila mana Nabi cerita-cerita pada sahabat, pakat marah, dia pun marah. Macam inilah ya Rasulullah. Kita ada surat hitam putih, dah berjanji dah dengan mereka. Bahawasanya Madinah ini, ketua pemerintahnya adalah Islam dan undang-undang yang dijalankan adalah Islam. Sementara, kalau mereka tak mau ikut undang-undang Islam, mereka tak boleh duduk dalam negeri Madinah. Mereka kena keluar. Mereka kena keluar. Sahabat ajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk boikot orang-orang Yahudi Madinah, Bani Nadir. Lepas tu turun mai satu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Suruh buat al-hasyar, pengusiran. Inilah surah ni. Turun surah ni. Nah, sambil kita baca sambil saya cerita. Itu asbab nuzul. Nah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Subhanallah. Telah memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Telah memuji, telah berbakti pun boleh sabah. Nah, telah membersih pun boleh. Ataupun telah mensucikan. Nah, sabah bermaksudnya apa yang ada di langit dan juga di bumi, wahwal azizul hakim, dan dialah yang gagah perkasa lagi maha bijaksana. Baik, semua ujian yang dilalui oleh orang-orang Islam yang diketuai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat di lalui, nah, dapat ditangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Bila mana mereka ni patah balik, dapat daripada mana? Dapat daripada al-hasyar. Kekuatan apabila wahyu turun. Turun wahyu, kata Allah, perlu dibuat pengusiran pada puak-puak Yahudi Bani Nadir yang tak mau ikut perintah. Itu yang kata lah, apa-apa perjanjian kena ada surat hitam putih. Bila ada surat hitam putih, bila mana mereka cuba menyangkal ataupun cuba mengkhianati janji-janji mereka, maka ketika ini mereka wajib diperangi. Terus nak tunggu apa dah? Okey. Nabi pun bila dapat surah ni, dimulai dengan sabahan. Nah, sabahan ni yakni satu kepujian yang maha sucinya Allah. Allah itu berhak dipuji, berhak disucikan namanya, berhak ditasbihkan namanya oleh ma fis sama. Apa juga yang ada di langit
apa juga yang ada di langit, hari itu semua sambut dengan penuh kegembiraan bahawasanya Islam tak menang. Dengan pengusiran Bani Yahudi Bani Quraidah. Seronok. Yang mana dalam perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan tentera-tentera Muhajirin dan Ansar menuju ke perkampungan Bani Quraidah yang tempat depa ni adalah di pinggir kota Madinah. Kelihatan langit cerah. Cuma sahabat-sahabat Rasulullah dinaungi awan hitam. Dan dalam perjalanan tu seolah-olah pohon-pohon yang ada di sekeliling perjalanan itu membuahkan hasil untuk membuatkan Nabi boleh berhenti makan. Dan begitu juga yang berada di bumi, mata air bumi mengeluarkan mata air yang membuak-buak untuk diberi minum kepada Muhajirin dan Ansar yang dalam perjalanan nak buat hasyar, pengusiran. Jadi itu yang Allah Ta'ala sebut ni, subhanallah. Depa ni semua puji Allah. Siapa puji? Apa yang ada di langit, matahari, bulan, bintang, langit, awan, keseluruhannya. Dan begitu juga kata Allah Ta'ala, wa ma fil ardh, yang berada di perut bumi. Semua mengeluarkan hasil, nak bagi Nabi makan, nak bagi Nabi minum. Kerana kalaulah orang Yahudi Bani Quraidah mengatakan, Yahudi Bani Nadir mengatakan mereka ni lah yang paling kaya, mereka lah yang kuat, mereka di antara mereka pandai buat senjata. Kemudian cara mereka bertani hebat, tumbuh-tumbuhan mereka subur, termasuklah gandum dan juga bali, cukup subur. Allah bagi kan? Allah bagi. Mereka rasa mereka kuat. Mereka kuat bila mana senjata yang dihasilkan cukup banyak. Apa kata main Muhammad, kalau berani main perang macam ni. Muhammad bukan ada apa. Betul, baginda tak ada apa nak. Tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu di sini, wahual azizul hakim. Hampakah kuat, akukah kuat. Aku yang lebih aziz, perkasa, kata Allah. Dialah yang lebih maha perkasa dan yang paling bijaksana. Kerana dah tentulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kedudukan Bani Nadir masa ni, bila nampak-nampak orang-orang Islam Muhajirin dan Ansar ni main ramai-ramai, main nak buat apa, dia dapat khabar untuk buat pengusiran, buat hasyar. Buat pengusiran, tak mau bagi Yahudi Bani Nadir ni duduk dah. Kemudian seorang ketua Yahudi Bani Quraidah bernama Abdullah bin Ubay, dia pergi jumpa dengan Bani Nadir ni. Dia kata, hampa jangan pindah. Kita dah duduk beratus tahun dah di Madinah. Hampa jangan keluar. Hampa duduk juga-juga di sini. Mereka nak boleh buat apa? Kita, kalau takat-takat mereka kepung kita, sebulan pun kita tak buat. Sebab apa? Kita bekalan makanan banyak. Kita orang kaya. Mereka bukan ada apa. Mereka tak boleh duduk lama-lama. Hampa angkuh dengan kekayaan hampa. Hampa lupa ada satu zat yang lebih kaya. Hampa tak tahu dia nak buat kerja macam mana. Kata Allah ayat kedua. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim bi awwalil hasri ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husuluhum min Allah fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. Okay, baik. Ini panjang ni, sebenarnya dia ada cerita panjang dalam ni. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, bukan Muhammad yang bagi keluar hamba daripada Madinah, bukan Muhajirin dan bukan Ansar yang nak halang hamba keluar daripada bumi Madinah, tapi kerja ni kerja aku. Huwallazi akhrajal ladina dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di kalangan ahli kitab, yakni Yahudi. Yahudi, sak kerja siapa yang tukang bergelak? Kata Allah, aku punya kerja. Huwa ni dialah dirujukkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi, kalau kata dia tak mau keluar, kita berhimpun,
kita buat apa? Kita buat pengepungan. Abdullah bin Ubay masuk, Abdullah bin Ubay kata, hampa dengan keluar. Kalau Muhammad kepung hampa, aku akan hantar 2,000 orang di kalangan Bani Quraizah, suruh bunuh Muhajirin dan Ansar yang duduk kepung perkampungan Bani Nadir ni. Dia peconok lah pasal apa? Pasal Abdullah bin Ubay nak hantar bantuan. Depa yang punya bodoh ni, depa bagi tahu kepada Abdullah bin Ubay, kami punya tempat simpan senjata dekat sini, dekat sini. Kami punya kebun dan kami punya tempat simpan kurma dekat sini, dekat sini. Depa tunjuklah gedung-gedung depa semua. Ha? Nabi ni punya baik, Nabi kata, hampa kena keluar. Hampa boleh bawa makanan, boleh bawa harta kekayaan. Apa yang hampa boleh bawa, hampa bawa, kecuali senjata jangan bawa. Nabi tak bagi bawa. Yang lain Nabi suruh bawa, bawa pi. Tetapi hampa kena keluar. Depa dah jadi tak mahu keluar lah sebab Abbas, Muhammad kan dia nak boleh duduk lama-lama. Dengan sebab nu 2,000 lagi nak masuk. Siapa yang nak tajar? Abdullah bin Ubay. Ini nak takut apa? Kemudian Nabi ni mula ditunggulah ada perintah suruh keluar. Pengusiran ini Nabi kata keluar, man. Hampa tak boleh duduk lah, diharamkan duduk di bumi Madinah. Sampai hari ni lah dia memang haram masuk lah. Mula tu dia pun tak mahu keluar. Ha, dia pun tak mahu keluar. Dia pun duduk tunggu bantuan daripada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni betul hantar piskrat jalan. Tengok-tengok orang Islam ni nampak macam ramai. Tak ramai mana pun. Dia rasa takut. Dia ajak dia pun patah balik. Dia kata kalau pi, memang kita suruh kepala mati ke semua. Nah, biarlah mereka tu mahamuh pergi luar abang. Nah, hingga kita mereka ni kaya. Kebun mereka banyak, senjata mereka banyak, makanan mereka banyak. Orang kaya-kaya ni. Nah, Bani Nadir ni. Jadi kita suruh mereka tu keluar, biar api kat mereka. Nah, lepas mereka ambil keluar, kita masuk ambil harta rampasan. Padahal mereka punya bodoh lah Abdullah bin Ubay ni. Kalau ada harta rampasan tu, tentu dapat orang Islam kan. Pasal apa pula nak pergi bagi ke hamba? Macam kita lah kalau orang pindah, rumah pegang orang pindah tu pakat masuk lah. Yang tu mau yang ni mau bersih buruk mengkutik kan. Lepas tu mereka tak mau pindah. Nah, mereka tak mau pindah, tak mau keluar, duduk tunggu bantuan. Tunggu bantuan tak sampai daripada sehari, masuk hari kedua. Tu kata Allah Ta'ala nah. Apa yang sebenarnya Allah Ta'ala buat nah, min ahli kitab, di kalangan ahli kitab. Sebab apa sebut ahli kitab dah ni? Mereka ni ada kitab Taurat, mereka ni ada kitab Injil. Orang Yahudi ni bahkan di kalangan mereka mengakui dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila mereka pergi kepada musyriki Mekah, lepas tu pergi berniaga di Mekah. Itulah orang Yahudi, mereka ada berniaga. Sebab tu mereka kaya. Mereka tanya, agama Muhammad ke bagus, agama Yahudi ke bagus? Kami lah lagi bagus. Mereka kata, kami lah lagi bagus daripada Islam yang dibawa oleh Muhammad. Islam yang dibawa oleh Muhammad tak sempurna. Kami lagi sempurna. Kan bila datangnya Al-Quran, termasuklah kitab Taurat, Injil dan Zabur. Maka Al-Quran ialah yang lebih sungguh. Mereka tolak. Jadi mereka bermuka-muka. Walaupun mereka ada Taurat. Nah, dengan sikap mereka macam ni lah yang Nabi jadi benci dengan orang munafik ni. Depan Nabi cakap lain, belakang Nabi cakap lain. Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ni kerja aku lah untuk mengusir mereka itu min diarihim, daripada rumah-rumah mereka itu, daripada tempat tinggal ataupun diar ni negeri. Nah, negeri Madinah di awalil hasy. Ini pada awal-awal pengusiran. Maksud dia ini adalah awal-awal pengusiran negeri yang pertama daripada diusir. Dia pergi ke mana? Dia pergi Syam. Tak ada tamana. Sebab apa daripada diusir? Sebab mereka ingkar perjanjian. Madhanantum ayah rujur. Yang mana mereka sendiri kata, mereka tak sangka mereka akan keluar. Mereka tak sangka kita kena keluar. Macam mana yang tadi, yang kemarin dulu bercakap, kok mana pun kita jangan keluar. Tiba-tiba, dengan senang hatinya mereka keluar. Itu kata Allah, kalau kamu rasa, kamu ada tembok pertahanan yang kukuh melalui 2,000 orang Yahudi yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay, tak mai, tetapi aku yang meruntuhkan tembok keangkuhan kamu. Allah Ta'ala gugurkan
tembok hati. Depa jadi takut tengok orang Islam. Tu yang 2000 orang yang Abdullah bin Ubay bawa tu lari petang balik. Kenapa? Kerana kerja Allah. Allah yang meruntuhkan tembok keberanian mereka, maka hati depa jadi kecut, jadi takut tengok orang Islam. Patah balik. Begitu juga di kalangan ahli Yahudi, di kalangan ahli kitab yang duduk di dalam Madinah tu, yang boleh tak mah kita tak mah pindah, tak mah kita takkan pindah ni negara kita, ni negeri kita. Kita dah bercucuk tanam di tanah kita apa semua, nak duduk juga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang meruntuhkan tembok keangkuhan dan keberanian, membuatkan di kalangan ahli-ahli kita semua hari itu pindah keluar. Mula keluar sikit-sikit di awal Hasan ni, masa awal-awal penyingkiran tu keluar sikit. Nah, tak ramai. Pergi ke Syam. Ada yang ketegak tak mahu keluar ni. Bila mana tak mahu keluar, Nabi buat apa? Nabi perintah suruh potong pokok-pokok kurma mereka. Pokok kurma tu salah tak? Nabi pesan kan di dalam Abu Bakar As-Siddiq pesan. Kalau kita nak perang, jangan potong pokok yang berbuah. Pokok tu tak salah. Tidak? Tapi siapa yang ni Nabi suruh potong? Ekonomi. Ekonomi. Yang ni Nabi suruh potong. Tak? Dalam satu riwayat kata Nabi suruh bakar bang. Kan dia pun semua, sayangnya, sayangnya. Ada salah pada buah kurma? Tak, tak. Makanan sunnah tu. Tak? Tapi oleh kerana, yang tu ekonomi. Runtuhkan ekonomi mereka dengan cara kata Nabi potong pokok ni dalam Al-Quran ni cerita lah. Dia kata wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah, dan mereka itu yakin, dhannu ni yakin, sangka sungguh-sungguh bahawasanya benteng-benteng mereka tu dapat hindarkan mereka daripada kegagahan Allah. Allah nak boleh buat apa, apa yang dia boleh nak buat main. Nah, tak boleh buat apa. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Tetapi Allah telah datangkan kepada mereka jalan yang mereka tidak sangka-sangka. Depa sendiri tak sangka macam mana Allah Taala boleh hantar mai dekat depa satu rasa kegerunan yang amat sangat apabila ladang-ladang gandum mereka dibakar. Nabi perintah bakar. Berbuah tu. Ada salah pada gandum. Gandum tak salah. Tapi sebab itu ekonomi. Cara kita nak menjatuhkan satu kaum yang zalim dengan mencantas ekonomi. Nah. Kemudian Nabi kata depa dah tengok kena bakar. Nak tunggu apa? Nak makan apa? Tidak ada belagak. Tak apa, kita orang kaya. Kita takat-takat 2 bulan 3 bulan tak keluar pun kita kaya. Kita ada simpanan. Hang tak tahu kegagahan itu daripada Allah. Jangan kamu menzalimi orang Islam. Nah. Lepas tu keluar ada setengah. Tinggal lagi setengah. Keluar ada setengah. Nabi kata, potong pokok kurma. Potong pokok kurma. Bila potong, apa jadi? Sayanglah pakat-pakat kaya lah tengok. Habis kurma yang elok-elok semua potong. Potong habis. Ini kata Allah Ta'ala nak meruntuhkan tembok keangkuhan manusia yang berpaksikan kepada kekayaan, yakni dengan Allah Ta'ala cantahkan kekayaannya. Maka tembok hati untuk orang yang terlalu taksub pada harta benda, pada kekayaan. Bila hilang harta benda, dia rasa tak ada apa untuk dia hidup. Berbeza dengan orang yang memang tak ada apa, dia dah biasa dah. Tapi orang yang memang duk bergantung hidup dengan kekayaan, oh tak ada apa, tak boleh duduk dah, tak boleh duduk tang sini dah. Pokok kita pun kena tebang. Nah, ladang kita pun kena bakar, kita tak boleh duduk tang sini dah. Mak tak mak kena, kena keluar. Depa sangka tak depa mudah nak keluar? Masa awal je, apa jadi pun kita tak akan keluar. Nun dengan Abdullah bin Ubay patah balik-balik. Nah, dengan hak yang duduk ni pakat-pakat keluar dah. Mula berjanji kita, apa jadi pun kita jangan keluar. Tapi kalau dah seorang pakat lari keluar, hak lain, hak tinggal ni tak boleh duduk. Ni yang kata nak. Depa ni mazanam tun ayah ruju. Depa sendiri tak sangka yang depa nak keluar. Tetapi oleh kerana perintah Allah kepada Nabi yang buat macam ni, Muhammad. Hang buat cara macam ni. Ini strategi pengusiran. Allah ajak kepada Rasulullah.
Nah, cara untuk hang nak cantak orang-orang Yahudi ni, ini dengan cara hang sekat ekonomi mereka. Macam mana nak sekat ekonomi mereka? Tengok ekonomi mereka di kalangan apa yang boleh mendatangkan banyak kekayaan. Okey, ladang-ladang. Musnahkan ladang-ladang. Padahal, kita tengok dalam undang-undang Islam, dia memang tak bagikan pokok-pokok berbuah jangan kan. Tapi keadaan ini memaksa untuk Rasulullah dan sahabat bertindak. Atas perintah siapa? Atas perintah Allah. Itu yang kata Allah Ta'ala, fa'atallahu min aitulah yahtasibu. Allah Ta'ala bawa datang main strategi peperangan. Siapa pun tak sangka dalam Rasulullah pesan, apa jadi pun berperang, orang perempuan jangan bunuh, orang duduk dalam gereja, orang duduk dalam kuil, orang duduk dalam rumah ibadat jangan bunuh. Nah, pokok-pokok berbuah dengan tebang. Tiba-tiba matang ni Allah tukar. Tengok keadaan. Allah tukarkan atas titah perintah Allah. Dia yang telah yahtasibu. Dia pun tak sangka Muhammad yang punya indah budi pekerti, tinggi akhlak, boleh bertukar karakter. Hampa dulu mengkhianati. Kalau hampa tak khianati Islam, bila Islam bersatu, hampa kalah. Nah, sebab tu hari ini dilaungkan, bersatulah Islam sedunia. Kita akan bangkit apabila kita bersatu. Sebenarnya orang kafir ni, walaupun dia kaya, walaupun dia canggih macam mana, bila tengok Islam bersatu, dia rasa gerun. Kegerunan kepada orang-orang Islam. Kenapa? Allah runtuhkan tembok keangkuhan mereka. Nah, hilang keberanian. Dihabak di sini lah, dia kata, وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, dan ia masukkan ketakutan di dalam hati mereka. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, aku masukkan rasa gerun, rasa takut di dalam hati orang-orang Yahudi Bani Nadir ini, yang mana dia kata, يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ, mereka binasakan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan mukminin. Okey, macam mana? Mereka dah, masa mereka nak keluar ni, mereka mengkhianati. Rumah mereka, mereka bagi runtuh. Makanan mereka, yang mana mereka tak boleh bawa, mereka bakar. Mereka bakar. Janji, orang Islam tak boleh ambil. Rumah mereka runtuh, orang Islam tak boleh duduk. Dan bila mereka runtuh, orang Islam pun runtuh juga rumah mereka. Awak, kami teringin sangat nak duduk rumah hamba. Nah, di atas perintah Allah, Allah Ta'ala kata mereka runtuh rumah mereka. Hamba pun runtuh rumah mereka. Itu yang disebut dalam ayat ni lah. Dia kata, يُحْرَبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ, bukan tangan mereka saja yang runtuh, orang Islam pun runtuh juga rumah mereka. Hampa nak runtuh sangat, mai kami nak tolong runtuh sama-sama. Kita lawan runtuh, lepas tu dipersilakanlah keluar. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil iktibarlah wahai orang yang ada absar, yang ada pandangan, yang ada akal. Kita ayat ni dia umai kita. Nah, fa'tabiru, hampa ambil iktibarlah dengan orang-orang yang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Israel, Yahudi Bani Quraidah. Depa ni yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah pengkhianat Islam dan kafir musyrikin keseluruhannya yang anti Islam. Tak ada apa lagi yang pernah ditunggu dengan depa. Nah, apabila mereka mengkhianati Islam, maka istiharkanlah peperangan dengan mereka apabila Islam itu dizalimi. Depa nak runtuh rumah, tolong pi runtuh sah rumah depa. Jangan bagi nampak, tapi depa khianat lah. Depa merosakkan makanan. Depa rosak makanan, kita bagi rosak juga. Kan Abdullah bin Ubay dah tunggu. Nanti kita boleh masuk. Ha, nak masuk apa? Allah Taala suruh orang muslimin, orang mukminin runtuh. Kalau nak duduk, kita duduk lain. Kita buat lain. Aku yang tukang bagi rezeki. Kata Allah Ta'ala, dia ni azizul hakim. Dia maha perkasa, dia maha bijaksana. Nah, jadi apa nak takut apa? Biar kerja ni tinggalkan kepada aku. Biarkan aku yang menguruskan. Hampa yang ada ulil absar. Ulil absar ni kita lah. Orang yang ada fikiran, orang yang ada akal, kamu fikir-fikirkanlah. Nah, macam mana kerja buat Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kata dia nak buat
satu-satu hukuman kepada satu-satu kaum, dia tak susah. Ni dia tak hantar tentera. Macam kalau kata dalam sejarah lain, dia hantar tentera nyamuk dia, dia hantar tentera taufan dia, dia hantar punting beliung, dia hantar belalang, dia hantar katak dan sebagainya, dia hantar macam-macam. Tapi kalau dalam peristiwa Al-Hasyar ni, Nabi, dia tak hantar kepada Nabi apa-apa, dia cuma hantar perasaan. Meruntuhkan perasaan berani dan mencampakkan rasa takut. Takut itu sebenarnya adalah wabak. Nah, sebab tu kita ni bila takut dekat orang, wabak. Takut tak bertempat. Hingga takut suruh pi beli tu, takut suruh pi tanya, takut suruh kata yang benar, takut. Hingga nak jaga saja, takut orang marah, takut orang kata, takut orang tengok, takut orang tanya pasal apa, takut yang tu, takut yang ni, takut, takut. Yang tu sebenarnya musuh nombor satu. Bila mana Allah Ta'ala tumbuk, runtuhkan benteng ketakutan ini, akhirnya mereka berpindah secara keseluruhan. Dia kata mula-mula awal, Nabi panggil dia pakai lakuk rabin, maka Nabi kata Al-Hasyar, kumpul semua. Suruh meratung secara berdua-dua, bertiga-tiga. Nabi nak kira. Bermakna jangan tinggai walaupun sikit. Jangan tinggai bagi perabih. Itu pengusiran Bani Nadir. Ha? Kalau kata yang mau masuk Islam, selamatkan. Bagi dia masuk Islam, izinkan dia duduk. Di kalangan wanita, kalau mau masuk Islam, bagi dia masuk Islam. Ha? Yang mana yang tak mau masuk Islam, usirkan. Habis tu dia yang Nabi suruh berjalan secara berdua, bertiga tu, yang mana yang tak mau berjalan, pergi nak lawan, dibunuh. Ha? Dibunuh. Islam tak zalim kalau orang lain tak mula menzalimi dia. Bila orang lain mula menzalimi dia, dia bangkit. Dan ketika peristiwa inilah Nabi bertemu dengan seorang perempuan bernama Sofia, yang Nabi jadikan isteri. Dia Yahudi lah. Ha, siapa nak cerita dah pasal Sofia kan? Ha? Yang cantik, paling cantik, nah. Ha? Ha, tapi dia berparut pada muka dia, nah. Ha? Ha, saya cerita dah satu ketika dulu. Yang mana bila dia tengok adik-beradik dia habis mati kena bunuh, dia duduk menangis, nah. Dia bertangkap dia, pembuk mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cantik dia ada parut, nah. Ha? Dia jadi hamba lah bila dia jadi hamba tawanan, nah. Tapi Nabi merdekakan dia dengan mahar dia, dengan mas kahwin, kebebasan, dengan syarat dia masuk, dia masuk Islam. Dia di antara isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling cantik selepas Aisyah Umairah. Ha, dia paling cantik. Tapi isteri-isteri lain agak sedikit mengejek buat apa. Dia ada parut di muka. Nah, adalah panjang kalau nak cerita pasal. Tapi dalam peristiwa pengusiran Bani Nadir inilah yang Nabi dapat isteri bernama Sofia. Ha? Bernama Sofia, Nabi merdekakan dan Nabi kahwin untuk mengangkat darjat dia daripada seorang hamba. Okey, bermakna dan di antara isteri yang paling pemurah, ha, pemurah, rajin bersedekah adalah Sofia. Dan waktu ketika mana diusir keluar keseluruhan depa ni, ada yang orang tua-tua, Nabi pesan, Nabi tengok orang tua-tua, Nabi kata, masuklah Islam, nah. Nabi pujuk suruh masuk Islam, tak payah pindah kalau masuk Islam, tak mau. Tak mau. Sambil duk kutip barang-barang apa dia boleh bawa ni, Nabi kata, dah tak larat tocohlah keluar, nah. Masuk Islam, tak mau. Bawa juga kawan-kawan gandum dia tu. Lepas tu Nabi kata, bawa tak kat yang larat, bawa je. Yang tak larat jangan. Nabi ni, dia akan kata ada akhlak dan terpuji. Bila dia tengok ada di kalangan orang tua-tua yang nak jalan. Orang tua-tua bawa beg plastik. Kurma pula tu, sekilo tak kan? Ha? Lepas tu dia mula nak mengeret, bawa beg lah. Jadi Nabi ni tolong bubur dalam uncang nak bawa. Nabi kata bimbang di perjalanan lapak sehari bekalan habis. Pilah, tapi tak boleh lebih-lebih. Takak yang lapak je bawa. Dia yang kata yang tamak-tamak tu bubur dalam karung guni yang besar, letak atas tengkok, jatuh timpa dengan karung kurma tu, mati. Ha. Dan dia sebenarnya dia ada cerita Al-Hasyar ni.
cerita pengusiran. Islam tak zalim. Tapi mereka tu zalim pada diri sendiri. Kalau apa masuk Islam, kata lepas. Apa boleh duduk di kampung yang aman makmur, yang rumah apa cantik-cantik, yang kebun apa luas-luas tu, semua apa boleh duduk. Apa aku dah atas pemerintahan Islam. Tapi dah apa tak mak. Hampa nak kelak juga, tak apa hampa nak kelak. Tapi kalau hampa ni jenis orang yang ada ulil abasar. Abasar ni asal perkataan dia mata. Maksud dia hampa ada akal lah. Mata boleh tengok. Ada pandangan yang baik. Kita nak ambil Islam ke kita nak ambil kafir? Ambillah Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Ambil Islam. Kalau hampa ambil Islam, umum tak payah tinggal kampung halaman hangpa betul tak duduk makan minum hangpa diamin dah tua-tua tak larat nak pergi mana duk tang tu lah. Tapi tak mau tak mau ambil juga maka bila tak mau ambil ini kata Allah Taala depa tak mau ambil iktibar. Jadi kalau kita faktabiru kata Allah hangpa ambil iktibar wahai orang yang mempunyai akal yang sempurna ambil iktibar di atas peristiwa al-hasyar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hasyar al-hasyar al-hasyar. Kumpul-kumpul-kumpul, cari sampai habis. Tu kata cari setiap lorong, setiap terowong, setiap lubang. Cari sekutik sampai habis. Nabi buat apa? Hasyar. Singkir. Keluar sampai keseluruhannya. Jangan bagi duduk. Masa ni Abdullah bin Ubay susah hati. Kita tunggu masa. Masuk dia main kat kita. Betul ya Nabi pergi juga. Apa khianat? Nabi pergi. Tidak Nabi bagi. Bebas beragama. Hampa nak buat perayaan. Hampa lagu perayaan yang dibuat. Janji hampa akur pada pemerintah Islam. Ya hampa nak khianat. Bila hampa khianat, kami akan bangkit. Okey. InsyaAllah. Minggu lagi sekali. Minggu depan tak ada. Walaula an kataballahu alaihimul jala. Di atas perintahan pengusiran sedikit lagi sambungan. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung. Ayat yang ketiga. Surah ni ayat tak banyak lah. Dia ada 24 ayat. Tapi hebat-hebat ayat dia. Panjang-panjang ayat ni. Panjang-panjang.